ya saudaraku, kita review ini pupuk kalsium ya. Pupuk kalsium ini merek Kalsi Agro 98. Untuk cabai itu untuk musim, terutama musim hujan, seminggu sekali harus dikasih ini kalsium, ini kalsium fertilizer. Ini bagus nih, merek Kalsi Agro 98 ya, ini merek Kalsi Agro 98 ini bagusnya dia kalsium fertilizer, atau artinya kalsium ada plus boronnya ya, jadi ada boronnya terus, jadi ini tambahannya kalsiumnya 94%, MgCO3 nya ya, magnesiumnya ada, terus silikonnya ada, oksidanya ada, aluminiumnya ada, terus ini boronnya, ini boronnya 4,6 ppm ini. Ini bagus sekali ini ya. Ini kalau satu tangki biasa saya gunakan pakai 6. Kalau over ya 8, kadang 8 sendok, 8 sendok, 6 sendok atau 8 sendok per satu tangki 16 liter. Ini benar-benar bagus sekali ya, menaikkan pH tanah. Sama dia ada tambahan boronnya itu. Jadi, biasanya cabai setelah dikasih kalsium dia pertumbuhannya maksimal karena pH-nya bisa mengangkat pH seperti itu. Bagusnya dia di situ. Dan ini kalsium plus TE ya. Jadi bagusnya situ. Ini produknya Winmira nih ya. Jadi kalau dikocor juga bagus, kalau disemprot ke badannya juga bagus seperti itu. Kandungannya benar-benar mantap ya. Saya gunakannya seminggu sekali ya, untuk tanaman cabai pertumbuhannya biar bagus. Ini mesnya ya, mesnya 3000 ya. Jadi lembut sekali, seperti bedak, seperti bedak. Mesnya 3000. Jadi kelembutannya bagus sekali. Seperti itu. Jadi untuk tanaman cabai, kalau cabainya kena keriting, dibantu dengan ini. Tapi kalau bisa dibikin tunggal ya, jangan dicampur dengan yang lain. Jadi hari ini dikasih kalsium dengan dosis satu tangki 6 atau 8 sendok. Besoknya baru dikasih mungkin NPK atau kalium atau pupuk susulan lain. Sebaiknya dengan tunggal sebaiknya. Bagus seperti itu. Biasa di pasaran harganya rata-rata di angka 25.000. Nah, yang paling bagus karena ini ada boronnya, ini ada boronnya, ini 4,6 ppm ini. Ya. Ini sebutannya kan kalsium fertilizer, dalam artian fertilizer itu ada tambahannya, bahan aktifnya kalsium, ada tambahan-tambahan yang lain seperti itu. Ya, demikian review untuk ini, untuk kalsium Kalsi Agro 98 punyanya, produknya Inmira.